Well, kali ini aku akan share produk yang lagi viral banget dan katanya bagus banget untuk kulit kita loh. Eits, tapi klik dulu dong tombol subscribe di bawah. Klik ya. 1, 2, 3, let's start! Well, kita langsung review aja dan produknya ada. Ini dia, ini adalah Skintific Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner yang bagus banget untuk kulit kering dan juga memperbaiki skin barrier kita. Dan di dalamnya itu ada 3 kandungan utama. Yang pertama itu ada ceramide yang konon katanya bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kita dan juga melembabkan kulit wajah kita loh. Yang kedua itu ada Sintella, dimana Sintella tuh bagus banget untuk calming kulit wajah kita. Jadi kulit juga butuh ketenangan, tidak hanya hati seperti itu. Dan yang ketiga itu ada Provitamin B5 yang manfaatnya juga super bagus untuk melembabkan kulit wajah kita. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya sendiri, ini cocok banget buat kulit kalian yang kering atau yang mempunyai skin barrier yang gak begitu bagus gitu. Well, lanjut kita ke packagingnya. Aku sih suka banget kayak dia tuh biru-biru gimana gitu, kayak menunjukkan bahwa kita tuh wanita bumi, cile. Jadi bukan cewek mambach, bukan cewek kue, tapi cewek bumi. Hot, gitu kan. So, yang aku suka karena memang di aku sendiri itu aku ngerasain kulit aku yang tadinya kering, nah pakai si toner ini cenderung langsung berubah jadi super duper lembab. Tapi bukan yang langsung berminyak banyak banget, enggak, kayak ngerasa lebih lembab, lebih dewi, lebih sehat, dan semakin hari tuh aku ngerasa kayak skin barrier aku semakin membaik. Itu yang aku suka. By the way, I'm not endorse, ini beli sendiri. Jadi kalau andaikan ini Skintific mau endorse, I love it so much. Well, selanjutnya kita bahas tentang harganya. Harganya berapa sih? Hanya 99.000 aja. Hari ini, besok naik. Enggak, harganya memang 99.000, cincai lah, bisa lah. Kalau dilihat dari manfaatnya sih ini oke banget sih. Dan menurut aku ini awet karena memang dia tuh kental gitu loh. Jadi kita pakai sedikit aja, kalau cair tuh kan kayak kemana-mana gitu kan. Dan perlu kapas, nah. Ini tuh enggak, ini kayak cuman curut-curut kayak dipakai untuk seluruh muka, bisa lah. Terus kelebihan dan kekurangnya sendiri apa? Yang pertama kayak kelebihannya super duper melembabkan kulit kalian, terus juga membuat kulit kita merasa lebih sehat, dan yang pastinya memperbaiki skin barrier kita secara perlahan gitu loh. Terus kekurangannya apa dong? Menurut aku kekurangannya sih hanya di harganya aja sih. Kalau biasanya kan toner cek 30.000, bahkan ada yang 20.000-an juga, tapi ini kayak 99.000. Kalau buat anak kos kayaknya mending kita beli mie instan sekaligus ya kan. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, boleh lah, suka kok. Well, jadi kesimpulannya apa? Menurut aku si Skintific Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner ini bagus banget dan cocok untuk kulit kalian yang kering dan juga berstruktur gitu loh. Tapi untuk kulit kalian yang berminyak juga menurut aku gak masalah sih, karena aku udah cobain nih kayak ke adik aku yang kulitnya berminyak, masih gak apa-apa, gak yang langsung bikin berminyak banget, gak juga kok. Ini masih aman-aman aja karena dia tuh super duper melembabkan aja, bukan bikin kulit berminyak. Atau dari kalian udah ada yang pakai kulit kalian berminyak atau kering, coba deh tulis kolom komentar di bawah. So, buat kalian yang punya kulit kering atau kayak susah banget lembab atau kayak gak sehat, coba bantu pakai si toner ini sebagai salah satu skincare harian kalian. Dan kalau kalian rajin pakainya, so honestly, menurut aku kulit kalian akan sedikit membaik dan kelihatan lebih dewi, lebih glowing, lebih cerah gitu. Well, thank you guys for watching this video. Jangan lupa comment, like, and subscribe videonya. Kalian juga bisa tonton video aku yang lainnya.